Kongsi Facai Sinian Kuaina. Selamat Tahun Baru Imlek 2022 buat yang merayakan. Dan di video kali ini, selfie vlog spesial aktivitas selfie bersama dengan keluarga di Hari Raya Imlek kemarin. Dan juga ada bonus selfie, masukkan beberapa foto dan video selfie bersama dengan keluarga waktu lagi perayaan Imlek di tahun-tahun sebelumnya. Kalau lihat video-video lama jadi kangen kumpul-kumpul keluarga besar. Ya, semoga ya corona bisa segera teratasi jadi kita semua bisa bebas berkumpul dengan siapapun. Dan kalau kalian suka dengan video yang selfie buat, jangan lupa klik like supaya selfie bisa sering-sering bikin konten yang seperti ini. Dan bantu subscribe YouTube channel selfie supaya kalian gak ketinggalan kalau selfie ada upload video terbaru. Dan yang paling penting, bantu share ya video-video selfie ke teman-teman kalian, ke sosmed kalian. Thank you semuanya, selamat menikmati. Perayaan Sinja di tahun 2016, ini Cece Selfie baru aja menikah, jadi kita makan malam di rumahnya Cece Selfie, malam sebelum Sinja. Dan besok paginya, Cece Selfie dan Kuku Ipar ke rumah Selfie untuk merayakan Imlek bersama-sama. Perayaan Sinja tahun 2017, ini sepertinya Selfie nggak banyak foto, dan ini satu-satunya foto di tahun 2017, yaitu makan malam sebelum Sinja bersama Papa, Mama, Koko, dan ada Mochi. Memasuki perayaan Sinja tahun 2018, Selfie sudah pindah ke rumah baru. Jadi yang sebelumnya itu rumah kontrakan, dan sekarang sudah di rumah baru, jadi bisa kumpul rame-rame sama semua keluarga. Kan biasanya saat Imlek, Selfie dan keluarga datang ke acara Wong Jambi, perayaan Imlek bersama Wong Jambi, karena Papa Mama Selfie asalnya dari kota Jambi. Aplikasi yang lagi ngetrend di zaman itu. Bermain bersama keluarga. Foto-foto bersama keluarga. Buat bumerang video. Datang ke perayaan Imlek bersama Wong Jambi. Ketemu Pikachu di Pakuan Mall siaran tahun 2020. Sinja bersama keluarga di rumah, dan ini semua ini kayak menu wajib sih kita selalu kalau malam Sinja makan. Hari H Sinja tahun 2020, ini momen terakhir bisa kumpul keluarga besar semua karena berikutnya ada corona, jadi benar kangen banget bisa kumpul selama ini lagi. Ini dia nih yang paling seru dari perayaan Imlek, yaitu terima angpau. Jadi di keluarga besar Selfie, untuk yang pemberi angpau duduk semua di sofa, dan yang penerima antri seperti ini untuk memberikan penghormatan kyonghi-kyonghi lalu terima angpau.
Seven Score. Yeah. Ini permainan kartu yang seru banget. Dan jangan salah, ini Kiru. Jadi asik banget buat bermain sore warga. Ini mungkin jam 10 malam pada pulang. Shinjia pertama di masa Corona. Walaupun nggak bisa kumpul keluarga besar, tapi tetap bersyukur diberikan kesehatan selalu. Ini mungkin hamin 3, Selvi sama Mama pergi belanja untuk makan-makan di rumah. Biasanya hamin 1 sebelum Shinjia, Selvi dan keluarga besar Selvi semua ngumpul di kantornya AI Selvi untuk makan siang bersama. Tapi yang Selvi rekam ini belum semuanya datang. Sayang. Persiapan buat makan-makan, Mama lagi masak rendang. Ini rendang andalan Mama yang selalu ada tiap kali Shinjia. Makan malam Shinjia, seperti biasa, kita makan celup-celup. Setelah makan-makan, Selvi dan keluarga memainkan sebuah games. Ini gamesnya itu jadi caranya tuh kita kayak nyendokin uang ke dalam baskom, tapi ditutup matanya. Dan di setting waktunya 20 detik saja. Ini sebenarnya sih videonya ada suaranya harusnya, tapi ternyata lagi agak error kamera Selvi, jadi bisa dibilang selama sisa rekaman sampai akhir ini semua videonya tidak ada suara. Hari Ha, Happy Chinese New Year 2022. Menu spesial yang selalu ada tiap tahun yaitu nasi gemuk. Nasi gemuk itu nasi uduknya versi Sumatera. Dan juga ada Selvi buat es cao milo. Dan ini ada AI-nya Selvi bikin pempek. Dan gak lupa dong kulkasnya berisi dengan es krim untuk kids. Sebenarnya di sini keponakan Selvi Rio sedang bernyanyi lagu Fungsi Wak Chai. Ya, tapi seperti Selvi bilang, kameranya lagi error, jadi tidak ada suaranya. Baiklah, kita di akhir vlog Selvi kali ini. Semoga tahun depan kita semua bisa berkumpul dengan keluarga kita semua tanpa khawatir corona.
Jadi, thank you semuanya. Happy Chinese New Year.